home visit di bulan September. Di bulan September itu ada home visit. Nanti kami bersama anak-anak akan mengunjungi salah satu rumah teman. Ya, mengunjungi salah satu rumah teman untuk mengenal adab bertamu, untuk mengenal teman. Nah, di home visit ini ada kegiatan nanti kami akan melukis. Nah, nanti mungkin dari Bapak Ibu yang bersedia berkenan untuk kami kunjungi bersama teman-teman di kelas 1. Lalu selanjutnya ada market day di bulan November. Di market day ini anak-anak akan belajar berjualan di sekolah tentunya, dan produknya disiapkan oleh orang tua. Nah, untuk penyiapan produknya, orang tua boleh makanan dan barang-barang yang disukai. Ya, nanti ada ketentuan-ketentuan lainnya akan diinfokan selanjutnya saat akan melaksanakan kegiatan. Semua kegiatan program ini nanti akan diinfokan lebih lanjutnya saat akan dilaksanakan. Ya, Bu. Ada membuat hasta karya. Ini di bulan November juga, tanggal 21. Untuk tanggalnya kami hanya memperkirakan saja ya Bu. Nanti apabila ada perubahan atau ada suatu hal lain akan diinfokan. Kami hanya membedakan program yang ada di kelas 1 itu ada apa aja sih. Nah, membuat hasta karya ini kita akan membuat pot bunga atau pot tanaman gantung. Nah, yang perlu disiapkan Ananda itu membawa satu kaos bekas. Ya, membuat pot gantung. Selanjutnya ada cooking class. Nah, di bulan November juga ada cooking class. Itu perkiranya tanggal 31 November. Untuk cooking class, Ananda membawa uang secukupnya. Kalau tahun kemarin sih 10.000 ya di sini. Ya, mungkinan sebesar seperti itulah, sama. Lalu nanti anak-anak masak di sekolah bersama kami, makan bersama. Mungkin nanti selanjutnya akan kami sampaikan apa aja yang perlu dibawa. Nah, kalau belum coach. Lalu ada super camp. Kalau super camp ini program sekolah. Jadi semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 ada super camp. Itu ada di bulan November insyaallah. Nah, kita masuk ke semester 2 di Januari ya Bapak Ibu. Itu ada program tutor seprofesi. Nanti ada kegiatan di kelas. Kami mengundang satu guru dari Samba juga untuk mengisi di kelas kami, misalnya profesi atau kreativitas orang tua bisa banget hubungi kami guru kelasnya gitu. Jadi ada satu hari orang tua datang ke sekolah untuk mengisi di kelas. Lanjut ada mengenal pasar modern, itu ada di bulan April. Di bulan April kita akan berkunjung ke Superindo terdekat. Ya. Nah, kita akan mengenalkan kepada anak-anak tentang pasar modern. Nanti anak-anak membawa uang secukupnya, membawa daftar belanjaan, bebas belanjaannya apa aja, boleh beli apa aja. Yang penting uangnya cukup. Lalu ada gardening. Kita akan belajar menanam tanaman toga di bulan Mei, tanggal 7. Nah, ini kalau untuk medianya, insya Allah sekolah yang akan menyediakan. Bunda-bunda dan ayah hanya anak-anak membawa
boleh dibawa. Jadi untuk medianya dari sekolah, anak-anak membawa media tanamnya. Oke. Selanjutnya di bulan Mei juga ada field trip ke peternakan. Nah, kami juga akan mengunjungi salah satu peternakan, mungkin masih daerah sini, cuma belum tahu lokasinya di mana tepatnya. Tapi ini programnya. Nah, anak-anak hanya membawa pakan hewan. Boleh membawa rumput, wortel, atau kangkung, atau bayam, gitu. Ananda Putri, disiapkan satu buku tulis untuk Putri, warnanya gold atau emas. Nah, untuk jadwal seragam juga udah ada ya di lembaran itu. Untuk hari Senin memakai merah putih rompi, Selasa kemeja biru, Rabu outbound, Kamis batik merah, Jumat pramuka. Nah, adapun di sini juga ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya itu ada dua, yang satu berbayar dan satu tidak berbayar. Nah, yang pertama ini yang tidak berbayar ada pramuka, ada jurnalistik, ada filantropi, ada praja, ada dokter kecil, ada hadroh. Lalu yang berbayar itu ada, oh, kelas 1, khusus kelas 1 pramuka. Ya, saya hanya mengenalkan aja ya Bapak Ibu. Mungkin untuk kelas 2 dan selanjutnya ini ada eskul seperti ini di Samba, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk kelas 1 masih dikhususkan di pramuka saja. Nah, ada yang berbayar itu ada taekwondo, marching band, coding, archery.